Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa, petugas gabungan yang terdiri dari Polres Sumedang, Kodim 0610 Sumedang, dan Satpol PP Sumedang membubarkan warga yang masih berkerumun di pinggir jalan di seluruh wilayah kota Sumedang serta melakukan penyemprotan disinfektan menggunakan mobil water cannon di sepanjang jalan protokol Sumedang. Tujuannya yakni sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Sumedang membubarkan warga yang masih berkerumun di pinggir jalan kawasan kota Sumedang. Warga yang masih berada di pinggir jalan terpaksa dibubarkan oleh petugas dengan menyemprotkan disinfektan menggunakan mobil water cannon guna mencegah penyebaran COVID-19. Kapolres Sumedang AKBP Dwi Indra Laksmana mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan COVID-19 di wilayah Kabupaten Sumedang. Virus corona ini masih mewabah, ya mudah-mudahan ini cepat berlalu. Intinya kita himbau kepada masyarakat, sesuai dengan maklumat Kapolri, ini dilarang untuk berkumpul atau berkerumun. Jadi kita himbau untuk kembali ke rumah lah. Tidak ada kegiatan yang betul-betul penting, ya tidak usah keluar rumah. AKBP Dwi Indra Laksmana mengimbuhkan petugas gabungan akan terus melakukan penyemprotan secara masif dengan harapan dapat menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.